Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Ayo, ayo, kita pergi ke Yumon. Wah, asyik sekali siang-siang makan es krim. Hah? Itu apa? Kakak, itu bukannya nano spray? Oh iya, ini nano spray. Wah, ada nano spray raksasa. Wah, ini dijual di Yumart ya. Bagus sekali ya. Gimana kalau kita beli satu, Mio? Iya, Kak. Yang ini lebih besar. Yang warna pink ini paling besar, Mio. Tapi aku pengen yang warna biru. Kalau Mio pengen yang warna pink, Kak. Aku juga mau pink. Aku juga mau pink. Aku mau kuning. Wah, kalian malah berebut warna pink. Baiklah kalau gitu. Gimana kalau kita tanya sama Kak Mami? Berapa harganya? Kita mau beli nih. Iya, Kak. Kak Mami. Kami mau beli nano spray yang ada di depan itu. Hah? Nano spray? Aku nggak jual nano spray. Hah? Nggak jual nano spray? Jadi yang di depan itu apa? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba ada nano spray. Mungkin ada yang taruh. Oh gitu, wah ternyata gak dijual nih. Padahal aku kan mau beli. Iya kak, Mio juga mau. Soalnya itu raksasa, cantik sekali ya kak. Iya, wah gimana ya. Aku jadi pengen ini. Apa mungkin ada penjualnya di luar ya. Coba kita lihat deh kak. Tapi tadi gak ada ya. Kalian mau beli yang mana nih, es krim atau minuman dingin? Mio jadi pengen nano spray aja kak. Iya nih, nanti kalau kita pergi beli es krim, nanti uang kita gak cukup beli untuk nano spray ya. Iya, aku jadi pengen makan mie nih. Wah kakak, makan mie kan murah. Pilih yang mana ya, yang pedas aja deh. Kita tanya yang nano spray dulu deh kak. Oke, baiklah kalau gitu. Kita keluar, kita lihat ya siapa yang jual. Kak Mami gak tahu siapa yang jual ya. Aku gak tahu. Oh gitu, baiklah coba kita keluar dulu. Kak Mami, kami keluar dulu ya. Iya, hati-hati ya. Nanti kalau gak bisa beli, baru kita beli es krim ya. Iya kak. Wah kak, Mio jadinya mau yang warna hijau itu aja deh kak. Oh, mau yang hijau ya. Gak ada. Orang yang jualnya gak ada. Gimana nih? Wah, gimana ya? Gimana kalau kita tunggu aja? Kita pergi ke Pak aja, terus kita main-main, setelah itu kita kembali lagi. Habis itu kita lihat lagi apakah ada yang jual. Iya, Kak. Iya. Baiklah kalau gitu, kita main dulu deh. Habis itu kita ke sini lagi ya. Iya, Kak. Yeay. Wah, bagus sekali ya itu. Kakak, tapi yang ungu bagus juga ya, Kak? Iya nih, bagus juga. Wah, ada baby Celine. Oh, dia kenapa main sendirian di sana ya? Iya, Kak. Biasanya bukannya dia cari kita, Kak? Iya. Wah, kasihan sekali. Masa main jungki-jungki sendirian? Emangnya bisa? Baby Celine. Aku di sini, baby Celine. Kenapa kamu sendirian? Kakak Uta? Atang? Iya nih, aku datang. Kamu kenapa jungki-jungki sendirian? Emangnya bisa? Bisa? Kakak Uta? Au Aing? Iya, baiklah kalau gitu aku temanin ya. Nah, begini dia. Wah, tapi sepertinya beda deh beratnya. Iya, Kak. Bukannya sama aja, Kak. Ada kakak atau enggak? Iya nih, baby Celine kan lebih berat ya. Tapi bisa juga nih, jungki-jungki. Iya, Aci ya. Kakak, ungki-ungki. Nah sekarang Mia juga mau main nih. Kita main apa ya Atom? Kita main luncuran, kita main pasir. Wah kalian mau main pasir dan main luncuran ya. Baiklah kalau gitu kita main dua-duanya ya. Ayo kita naik. Yeay, ini kan mainan kesukaan Kak Yuta kan? Iya. Yeay, asik. Wah, asik sekali. Kak Yuta, mau main gak? Aku mau main jungki-jungki dulu sama Celine. Baiklah, kalau gitu Mio pengen tidur di pasir aja. Cuacanya enak. Tadi ada anak-anak. Iya, Mami. Tadi ada anak-anak, Mami. Sepertinya dia menyukaiku deh. Gimana kalau kita dekati mereka? Iya, Mami. Ayo, Mami. Kita ke sana, Mami. Kita semprot-semprot dia, Mami. Tapi sepertinya aku suka sama yang cewek deh. Gimana kalau kita tangkap dia? Iya, Mami. Ayo, kita tangkap dia, Mami. Kita bawa dia ke rumah kita, Mami. Iya, kita bawa dia ke rumah Nano Spray. Iya, Mami. Ayo, Mami. Tadi dia jalan ke arah sini ya. Kemana ya? Sepertinya di taman ini deh. Ya Mami, itu dia Mami. Itu bayinya kenapa besar sekali? Wah, aku gak mau deh. Nanti kalau kena injak, kita bisa rusak nih. Ya Mami. Ini dia. Wah, dia sepertinya sedang tidur deh. Ya Mami,
Ayo, angkat aja Mami. Oke, aku akan gendong dia. Ya Mami, ayo Mami. Nah, aku sudah gendong. Ya Mami, ayo kita bawa dia Mami. Iya, ayo kita bawa dia ke rumah kita. Baby-baby, ayo cepat buruan. Jangan sampai kita kelihatan. Ya Mami, ayo Mami. Ah, mereka gak lihat. Kita menculik satu dari anak-anak itu. Wah, asik sekali nih. Mau kita apakan ya? Wah, panas sekali nih. Kota ini kering sekali ya, baby. Ya, Mami. Kota ini kering sekali, Mami. Gimana kalau kita buat banjir aja? Ya, Mami. Ayo, kita semprot-semprot, Mami. Biar banjir, Mami. Iya, itu ide yang bagus. Hah? Apa ini? Kenapa tiba-tiba banjir? Iya, anjir. Oh, tadi gak ada banjir dan sekarang tiba-tiba ada banjir. Wah, ada apa sih ini? Ayo, turun. Kita pergi dari sini sekarang. Oh, kalian malah tidur. Bukannya sedang banjir. Apa kalian gak tenggelam? Bangun. Mio kenapa gak ada? Mio tadi tidur. Mio hilang. Huh? Dia kenapa hilang? Wah, dia main kemana nih? Tapi dia kalau mau kemana-mana pasti bilang. Wah, aneh sekali. Ayo, kita ke kantor polisi. Kita minta polisi bantu cariin Mio, soalnya Mio hilang. Iya, ayo ke kantor polisi. Tapi aneh sekali nih, Mio gak ketemu. Padahal kita sudah putar-putar seluruh taman. Apa ada terjadi sesuatu dengan Mio ya? Apa mungkin dia diculik? Wah, Mio kemana nih? Aku khawatir sekali nih. Semoga dia baik-baik saja. Apa mungkin dia pulang ke rumah ya? Tapi gak mungkin deh, dia pasti bilang sama aku. Ayo, cepat buruan. Kakak Inyo hilang? Iya nih, polisi yo. Iya, ada apa Yuta? Polisi yo, gawat sekali. Adikku hilang, si Mio hilang. Hah? Dia hilang? Sejak kapan? Barusan hilang. Tadi kami lagi main di taman, terus tiba-tiba dia hilang. Dia gak ada bilang sama aku. Hah? Barusan ya? Udah berapa lama? Mungkin baru 10 menit. Hah, kalau cuma 10 menit itu belum hilang. Tapi, waduh, polisi yo gak mau bantu nih. Dia gak percaya. Padahal aku yakin sekali dia hilang. Dia gak mungkin gak bilang sama aku kalau dia pergi kemana-mana. Tapi kalau mau lapor polisi harus tunggu sampai lama baru polisi mau bantu cari. Kalau baru sebentar dia gak mau bantu cari. Ayo, kita naik mobil. Kita mau kemana? Ayo, baby Selin. Aku gak tahu nih, gimana kalau kita mutar-mutar. Aku mau coba lihat ke Yumart deh. Mungkin dia pergi jajan gak ya? Iya, Selin uga mau jajan. Aku juga mau. Ada yang aneh. Bukannya tadi di sini banyak nanospray raksasa. Kok gak ada lagi ya? Kemana nanospraynya? Apa mungkin sudah dibawa penjualnya ya? Coba aku tanyakan deh. Kak Mami, ada nampak Mio gak? Gak ada. Dan nanospray yang di depan itu, apa sudah diambil sama penjualnya ya? Hah? Aku gak tahu, aku gak perhatikan. Wah, kenapa nanospraynya hilang? Si Mio juga hilang nih. Aku panik sekali. Hah? Bukannya dia sama kalian ya tadi? Iya, tadi kan kita kesini sama-sama. Tapi di taman malah hilang. Ya udah deh, kalau gitu Kak Mami nanti kalau nampak dia, bilang sama aku ya Kak. Iya. Nah, ayo kita naik ke mobil. Wah, kita harus cari kemana nih? Aku bingung. Kita putar-putar. Oke deh, kalau gitu kita putar-putar ya. Oh, ada Kanatsu. Gimana kalau kita tanya sama Kanatsu? Kanatsu, tunggu dulu Kanatsu. Iya, ada apa? Kanatsu, ada nampak Mio gak kak? Hah? Aku gak ada nampak. Oh kak, Mio hilang kak, gimana ini? Tapi kakak gak ada nampak. Cuman kakak ada nampak yang aneh. Hah? Kakak ada nampak yang aneh? Apa itu? Kakak ada nampak seperti nanospray. Oh, nanospray? Di mana, Kak? Apa penjualnya ada, Kak? Bukan. Nanospraynya bisa gerak. Dia bisa jalan. Hah? Nanospray bisa jalan? Aneh sekali. Dia bukannya mesin. Di sana. Aku nampak dia ke arah sana. Wah, ke sana. Ayo, kita ke sana. Kanatsu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ayo, kita ikuti nanospray itu. Siapa tahu si Mio malah mengikuti nanospray itu. Iya, ayo kita ikuti. Wah, ke arah sana tapi kemana ya? Wah, lihat itu. Itu bukannya nanospray. Wah, besar sekali. Dia menyemprotkan air. Semprot jadi banjir. Iya nih, mungkin karena nanospray raksasa ini jadinya menyemprot kota Sakura jadi banjir. Wah, besar sekali ya. Ini lebih besar daripada nanospray yang tadi. Iya, ini besar, cantik sekali. Selin, kamu kemana Selin? Tunggu kita Selin. Wah, si Selin malah pergi. Selin, oh iya.
ada ainan bucol. Bucol kali, cantik kali. Ini apa ya? Ica emplot-emplot. Ini ada empat duduk. Celin, au duduk. Wah, lihat itu, yang warna-warni itu. Itu bukannya nanospray yang tadi ada di Yumat. Iya Yuta, itu dia. Wah, ternyata nanospray-nya memang berpindah. Apa mungkin memang bisa bergerak ya? Wah, si Celin malah duduk di situ. Gimana nih? Ayo kita ke sana. Oke deh, baiklah kalau gitu. Ayo kita ke sana. Aku jadi penasaran nih. Apa mungkin si Mio ada di sana ya? Wah, sepertinya itu rumah deh. Iya, itu rumah. Wah, sepertinya memang bisa dimasuki. Baiklah kalau gitu, ayo kita coba masuk. Semoga si Mio memang ada di dalam. Kita langsung bawa dia keluar nih. Kenapa mereka bisa bergerak ya? Apa mungkin mereka monster nanospray ya? Wah, si Celine malah asik duduk di sana. Aku takut. Gimana cara kita masuk nih? Kita merayap aja. Nah, ayo kita masuk ke dalam. Wah, si Celine enak sekali duduknya. Celine, kami di bawah, Celine. Iya, kakak Uta. Celine, pergi dari sini, Celine. Sepertinya itu monster nanospray. Hati-hati, jangan sampai kita ketahuan, Celine. Celine, kenapa mereka nggak lihat kamu, Celine? Tadi, Celine lewat belakang. Lewat belakang? Wah, kamu ini. Ayo kita masuk ke dalam aja. Ternyata ini memang rumah. Ada tempat duduknya juga. Ini rumah siapa ya? Iya, bagus sekali. Iya nih, bagus sekali. Ada tangga juga. Ayo kita naik ke atas. Di atas ada apa ya? Tunggu Yuta. Wah, ternyata ada tempat tidur, TV, dan meja belajar. Tapi nanospray ini kan tinggi ya. Aku mau coba lihat ke atas deh. Di atas masih ada ruangan nggak ya? Coba kita lihat. Ada lubangnya. Ternyata ada lubangnya. Coba aku mau naik ke atas deh. Di atas ada ruangan apa? Wah, ternyata di sini kamar mandi. Ada bathtubnya juga. Wah, bagus sekali ya. Tapi di sini nggak ada Mio. Di mana ya ada Mio? Aku jadi bingung nih. Mio dicari-cari nggak ada terus. Aku mau coba naik lagi deh. Masih bisa naik nggak ya? Wah, ternyata masih bisa naik. Di sini tembus. Bisa lihat keluar. Ini bagian yang kacanya tadi ya. Wah, ini dia bagian semprot-semprotnya. Wah, di sini udah tinggi nih. Tapi Mio juga nggak ada. Ini meja makan dan ada dapur. Lalu ada tempat masaknya juga. Wah, masih bisa naik ke atas nggak ya? Wah, ada lubangnya. Sepertinya ada lubangnya. Aku mau naik lagi deh. Wah, tidurku nyenyak sekali. Ayo jalan-jalan. Ada baby raksasa. Ini bukannya baby raksasa yang di taman tadi ya? Hei kamu, kenapa kamu kesini? Ini rumah kami. Pergi dari sini, pergi. Ada ainan? Ainannya? Ica jalan? Ica lah. Aku bukan mainan. Aku adalah monster nanospray. Kamu gak takut sama aku ya? Ainannya? Ucu ya? Elin? Au? Aku bukan mainan. Cepat, pergi dari sini. Kalau enggak, aku akan semprot-semprot kamu. Kamu mau disemprot? Emplot? Mandi? Celin, udah andi. Celin, gak mau emplot lagi. Baiklah, aku akan terbang lagi. Ini dia lubangnya. Wah, di sini bagus sekali. Pemandangannya indah sekali. Ada pohon-pohon sakuranya juga. Dan, itu nanospray-nya. Dia mendekati baby Celin. Waduh, baby Celin, kenapa kamu di sana? Jadinya kamu ketahuan kan? Ternyata dia benar-benar bisa bergerak ya. Wah, ternyata memang monster. Bahaya nih. Mio, akhirnya aku menemukanmu. Mio, bangun. Dia malah pingsan. Mio, cepetan bangun Mio. Ayo kita keluar dari sini Mio. Kak Yuta. Wah Mio, kamu sudah sadar Mio. Mio, lemas kak. Kamu kenapa sih Mio? Kamu kenapa bisa sampai di sini? Kamu diculik ya? Mio nggak tahu kak. Kita di mana kak? Kita ada di dalam rumah nanospray Mio. Nanospray? Iya Mio. Ada monster nanospray di luar Mio. Monster nanospray kak? Mio? Mio gak sadar kak. Mio, untung kami menemukanmu Mio. Aku takut sekali tadi. Ainannya? Ucu ya? Celin, awak ulang aja. Apa? Kamu mau bawa pulang aku? Kalau gitu aku akan menyemprotmu. Turunkan aku. Aduh, kenapa kamu malah membawa aku? Kamu bawa aku kemana? Turunkan aku. Celin, ain ini? Ica emplot-emplot air.
Celin, Uka, omplot-omplot. Aduh-aduh, baby ini. Jangan bawa aku. Hati-hati. Hati-hati jatuh. Aku nanti bisa rusak, baby. Oh, ini Ica Uca. Oh, Elin gak mau Uca. Ini Ica Omong. Kok Ica Omong ya? Ainan, kenapa Bica Omong ya? Iya, soalnya aku kan monster. Ini alamnya apa ya? Anak Ella. Jangan-jangan sentuh itu, jangan sentuh. Aduh, itu ada yang atuh. Apa ya itu? Dia Ica Omong lagi. Apa ya? Gak bisa omong. Mami gak bisa ngomong. Mami rusak. Mami, bangun Mami. Uca, iya, kamu bikin Mami rusak. Celin, Ica baiki. Celin, perbaiki dulu ya. Kamu mau perbaiki Mami? Iya, Celin, Ica perbaiki. Ini dia. Ini Ama kan? Tapi udah Aica. Wah, baterai Mami malah dilepas semua sama bayi itu. Udah Aica lagi. Coba Elin, Uka, yang ini juga. Pelan-pelan, ayo kita pergi dari sini. Baby Celin gak ada. Kemana ya? Monsternya juga gak ada. Bukannya tadi di sini. Wah, Baby Celin sama monster nano spray hilang. Hah? Hilang kak? Iya, mereka gak ada. Kemana Baby Celin ya? Kenapa dia pulang gak bilang? Baby Celin. Hah? Itu dia. Wah, itu dia kak, dia sedang duduk. Iya, ayo kita ke sana. Wah, itu dia monsternya. Kenapa monsternya malah jatuh semua? Baby Celin, kamu sedang apa Baby Celin? Ini kenapa jatuh semua? Dan kenapa banyak baterai di sini? Kamu apakan Baby Celin? Celin, mau perbaiki? Kamu mau perbaiki? Ini bukan perbaiki namanya Baby Celin. Ini namanya kamu rusakin. Kamu lepas-lepas baterainya semua. Lepas-lepas? Wah, bagus sekali. Kerja yang bagus Baby Celin. Mereka gak ada baterai lagi, jadi mereka gak bisa hidup. Yeay, Baby Celin memang keren. Wah, Baby Celin lucu sekali. Kerja yang bagus Baby Celin. Iya nih, jadinya monsternya mati semua nih. Celin? Au ulang, kakak Uta? Kamu sudah mau pulang ya? Iya, Celin, Aca Emua. Celin, mau ukal baju. Wah, kamu mau tukar baju ya? Ini untuk kakak Uta aja ya, ainannya. Wah, sudah rusak, kamu baru kasih aku. Iya, Kak Ica omong lagi. Kak Ica emplot-emplot lagi. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Celin, au ulang dulu ukal baju. Dadah.